Indonesia merupakan negara yang berpengaruh bagi dunia internasional. Tetapi, saat ini Indonesia masih memiliki beberapa permasalahan yang penting. Salah satunya adalah tentang sampah. Produksi sampah di Indonesia pada tahun 2019 mencapai 67 juta ton. Naik 3 juta ton, lebih banyak dari tahun-tahun sebelumnya. Sebanyak 15 juta ton, sampah tidak tertangani. 69% sampah hanya berakhir di TPA saja. Sampah-sampah tersebut tidak terkelola dengan baik, sehingga menimbulkan dampak buruk bagi lingkungan, kesehatan, sosial, dan ekonomi. Bila tidak segera ditanggulangi, akan semakin memburuk dari segi ekosistem maupun pencemaran lingkungan. Maka dari itu, kami memberikan solusi untuk permasalahan tersebut, yaitu TrustFee, Trash Value Recycle, sebuah platform pengelolaan sampah yang mempertemukan antara pemerintah, masyarakat, pengumpul sampah, dan produsen daur ulang. Untuk menciptakan siklus pengelolaan sampah yang baik, dari pengelolaan sampah hingga penjualan produk hasil daur ulang. TrustFee, Trash Value Recycle, aplikasi pengelolaan sampah yang menggunakan konsep circular economy. Tujuannya adalah untuk mengelola sampah menjadi sesuatu hal yang bernilai dan bermanfaat untuk masyarakat. Konsep ini berpedoman pada prinsip 3R, Reuse, Reduce, dan Recycle. Ini adalah penjelasan singkat tentang konsep circular economy. Beberapa fitur TrustFee, yakni jual beli sampah plastik, pemberdayaan mitra, jual beli produk daur ulang, dan TrustFee Pay. Customer segmen kita adalah masyarakat, pengepul, dan pengrajin. Dan untuk market adoption, kolaborasi kita adalah dengan pemerintah, lembaga tertentu atau komunitas, dan produsen industri daur ulang. Sudah dapat diketahui, sampah merupakan salah satu permasalahan di Indonesia. Indonesia mendapatkan peringkat kedua setelah China sebagai negara penyumbang sampah terbesar di dunia. Hal itu menandakan bahwa pengelolaan sampah di Indonesia masih belum optimal. Hal itu berdampak pada pencemaran lingkungan dan memberikan dampak buruk bagi makhluk hidup. Oleh karena itu, TrustFee di sini sebagai solusi untuk mengatasi permasalahan tersebut. TrustFee merupakan sebuah platform pengelolaan sampah dengan konsep circular economy. TrustFee menyediakan 4 fitur, yaitu pemberdayaan kelola sampah, jual beli sampah plastik dan jual beli produk daur ulang, dan fitur TrustFee Pay sebagai media pembayaran dan penukaran sampah menjadi berkah. Tujuan dari TrustFee adalah untuk meningkatkan perekonomian masyarakat dengan menggunakan sampah menjadi bernilai. Jadi, manfaatkanlah sampah Anda dengan TrustFee.